Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, putra-putri Indonesia. Hari ini kita sedang di mana ya? Indonesia. Iya, Bali. Oh bukan, Garut. Tentu. Let's go to our journey. Dua lima bapak, ada ya bapak? Ada uang, ya? Ya. Pintu masuk saja sudah terlihat kan segarnya. OMG, ini masih promo. Halo guys, aku lagi di wisata studio. Nah, aku mau ke bawah. Oke, ini dia tempatnya. Antapura di Jati. Hati-hati ya. Di bawah merupakan tempat untuk parkir. Selalu untuk jalan kaki ke samping sebelah kiri. Dan di sini saya memilih turun melalui alur jalur kendaraan. Oke, karena penasaran nih, let's go. Udah nampak kan balon udaranya? Kapadokia. Sudah nampak parkirannya luas sekali kan? Nah, kita pun harus berjalan kaki hingga ke pintu masuk. Tuh, ada papan pintu masuk. Siap-siap untuk ke dalam. Ya, pas masuk langsung disapa dan kita memberikan gelang tiketnya, kemudian dipasangkan dan segera mematuhi prokes cuci tangan. Sawahnya sudah nampak. Yuk jalan di galengan modern nih. Nampak kan indahnya, Masya Allah. Resto. Oke, kita akan nanjak ke sini. Cafe Aksen. Ubudnya Garut. Karena ubudnya Garut ada di sini. Halo. Ini dia ubudnya Garut. Saya bersama siapa? Nos dan saja. Cantiknya nih jalan rapi. Oke, good people, bisa lihat sendiri kan bagaimana indahnya penampakan alam persawahan di Cibiuk ini.
Apalagi ditambah area untuk bersantai, berwisata di sini, dan makan-makan di sini bisa menjadi healing buat kita semua. Putra-putri Indonesia, ini bisa menjadi destinasi wisata ramah lingkungan. Mari kemari. Ke Kapadokia. Kapadokia? Turkinya Garut. Ayo kita ke Kapadokia. Jangan sampai layangan putus. Diatur dengan dia tuh ke arah depan itu, nanti kita ke sana ya. Sekarang kita lihat dulu dan panorama dari kaca. Kita siap-siap untuk turun dulu yuk. Makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Oke, good people, bisa lihat sendiri, ini ada ayunan langit. Alias ayunan yang menggantung di atas sawah itu sangat indah sekali panorama ini. Kemudian di situ ada dua kabel, ternyata itu untuk apa? Kita saksikan. Ini dia, sepeda kabel. Sepeda yang berjalan di atas kabel besi yang keren. Ternyata nggak diboseh ya. Barca nih saat-saat untuk mundur ditarik oleh Pak petugas. Nada.
Antapura di Jati. Ya, ini area yang indah. Lagi-lagi indah. Banyak tempat untuk foto-foto selfie, wifi, dan sebagainya. Ya, bisa dilihat ini adalah bunga-bunga yang dirangkai sedemikian rupa yang kita lihat dari atas itu sangat indah sekali. Seperti apa sih penampakannya? Yuk, lihat yuk. Ya. Oke, saatnya kita menuju pintu keluar. Di sini masanya berusaha untuk naik ke atas karena berbagai anak tangga akan kita lalui. Luar biasa, keren sekali kan? Udah luas, banyak sekali tanaman-tanaman di samping kita. Juga lihat area yang banyak rumputnya. Wah, rumput yang bisa dijadikan tempat duduk tuh nyaman sepertinya. Cuman waktu menunjukkan sudah mulai agak sore dan kami harus segera kembali pulang. Oleh karena itu tetap semangat untuk tetap menuju pulang. Kita cari pintu keluarnya. Indah sekali panorama ini. Subhanallah. Saya beri apresiasi untuk penata arena di sini. Good job. The
detik-detik sampai menuju tahapan atas. Go to exit. Kita cari pintu keluar. Perjalanan ini kita akhiri sampai sini. Putra-putri Indonesia,